lihat apakah ada balasan dari ahli ajar kita ketiga. Kali ini sempat lakukan kembali. Mas, elam. Angkat ke belakang saja, ada ahli di sana. Kali ini akan lakukan salat. Balik di pinang. Timbang-timbang sebentar. Siapa yang akan dituju oleh Kak Ojo? Kita nantikan. Acak-acak jasad sudah lakukan. Angkat dengan Eko. Bukankan rapi. Baik. Tumbuh dari seorang waris tadi. Ayo. Kali ini satu poin unggul untuk tim dari Dava. Acak-acak seorang kapten akan lakukan salat seorang kapten. Cacat dia. Ada libero. Ada Agus. Akan tunjuk masih bisa diangkat. Langsungkan ke dilihat dan Oki Damar akan kembali Aziz. Umpannya bola cepat Eko. Kejar namun bola liar dari nomor banyak. Lebih dulu menyamai lantai sehingga poin kembali bertambah 2-0. 2-0 kali ini. Ancang-ancang dari pemain awal. Ada Masir Ramli angkat kali ini. Ada libero. Ada Apres di sana. Oke. Masih dapat dibaca oleh seorang angkat kembali, ada libero, umpankan bola cepat semuanya, kita lihat sama-sama memanas, kita lihat apakah ada balasan dari ahli ajar kita ketiga, kali ini sempat lakukan kembali, angkat ke belakang saja, ada ahli di sana, apakah ada balasan kembali dari Warnus, kita nantikan. Ajak-ajak kembali kali ini Eko. Langsung kali ada siapa dah? Masih dapat dibaca. Akan kembali Wero. Warnus langsung ajaknya. Bagus. Nah, kembali dari Warnus tadi. Sehingga poin kembali bertambah kali ini. 4-1. Jumping. 4-1 kembali seorang Eko. Akan lakukan serve, kita lihat 5-5. Cansep ya. Kita lihat balasan dari seorang Oki Damar, kita lihat poin kembali pindah untuk pemain Raja Pedesa 2-4. Agus seorang center dari pemain-pemain Forza Majalengka angkat kali ini sedangkan ada di sana umpankan, kita lihat Aziz. Atlet kita lihat seorang Aziz kembali kali ini poin untuk Raja Pedesa 3-4. Seorang Agus kembali acak-acak akan melakukan serve. Timbang-timbang Agus siapa yang dituju? Ke belakang ada Eko. Ini bola cepat kita lihat. Bakaran terjadi rupa-rupanya. Ada yang meraba-raba rasio sehingga poin kembali pindah 5-3 kali ini. 5-3 masih unggul 2 angka kali ini Dapa. Acak-acak kembali Dapa akan lakukan serve nomor pukul 5. Ke belakang dia angkat Agus. Terbaca pergerakan bagus kali ini sehingga poin boleh bertambah 6-3. Ajak-ajak derby kembali, siapa yang akan dituju oleh seorang derby? Angkat begitu derasnya ke belakang, ada di sana yang lucu. Umpankan oleh Agus, sampai saja ini. Akan kembali bola cepat, sampai kembali. Masih ada Oki Damar, kembali Agus. Waris kita lihat. Bola dipaksakan tadi rupa-rupanya. Akhirnya pelanggaran sehingga poin kembali derby akan melakukan se. Ajak-ajak derby kepada dia akan melakukan sudah. Akan ke belakang saja. Ada seorang Agus. Oki Damar kali ini dia. Tadi rupa-rupanya tidak dapat terbendung sehingga pindah poin kali ini untuk Raja Pedesan 4-7. Warus kembali akan melakukan se. Ajak-ajak Warus dan cepir. Kembali akan lakukan se. Ajak-ajak jansep sudah lakukan. Ada libero, ada Denny, ada Ucu. Masih dapat dikejar. Libero langsungkan. Akan kembali ada Agus. Oki Damar masih ada di sana. Angkat kembali. Lantai berusaha lakukan serangan. Seorang pemain terbakar sudah serang Denny. Masuk bola cepat rupa-rupanya tadi sehingga poin pindah kembali untuk Raja Pedesan 5
5-8 kembali akan lagu masuk. Seorang Jenny kita lihat acak-acak sudah. Akan pendek ada di sana Aziz. Bola cepat. Oh, Aziz dapat dibaca. Akan kembali. Langsung kali ini. Bola cepat dilakukan rupa-rupanya oleh seorang Adi. Sehingga poin pindah kembali untuk dapat 9. Jong si Aziz bagian atau kedua. Oh, siap. Untuk masker sekali lagi tolong dipakai karena ini bawaan dari Bapak Kanit. Sekali lagi untuk penonton masker dipakai. Ini bawaan dari Bapak Kanit. Tolong untuk masker dipakai. Ini bawaan dari Bapak Kanit. Ya. Bapak Kanit sudah berada di sekitar kita. Mohon masker dipakai. Iya kembali kali ini ke lapangan. Ajak-ajak kembali seorang Aziz akan melakukan jam. Cacat Aziz dia. Angkat kembali Agus. Oh. Gila dia, Rick spot terjadi sehingga poin pindah kembali untuk Raja Pedesan. Ada seorang Oki Damar akan melakukan gol. Acak-acak di kulit muda Oki Damar. Kemana dia akan arahkan? Sudah lakukan. Tidak masuk kali ini Oki Damar. Sehingga poin kembali pindah untuk pemain-pemain dari Dapa 11-6. Acak-acak seorang Adi. Kemana dia lakukan? Sudah. Akan ada Warus. Umpannya oleh Oki Damar. Kecik melakukan apa ada si Ajar akan kembali Eko itu saja kesekian kali yang masih dapat dikejar akan harus tertukar kembali dapat kita lihat 1-2-3 berhasil berhasil rupa-rupanya tadi bola cepat dari seorang Derby sehingga poin kembali kali ini untuk pemain-pemain dari dapat 12-6 ajak-ajak kembali Adi akan lakukan sel kemana dia akan Adi lakukan sudah ada Warus kembalikan Agus bola cepat apres. Pelanggaran baru terjadi dari Raja Pedesan sehingga poin kembali kali ini untuk Dapa 13-6 jauh tertinggal kita lihat hingga yang selaku manajer tim dari Raja Pedesan untuk mengistirahatkan pemain-pemainnya dulu untuk berkonsentrasi lagi kita lihat karena tertinggal kali ini di set yang pertama masih bola berada di Dapa. Ajak-ajak kembali seorang Adi akan lakukan sel. Timbang-timbang seorang Adi kepada dia akan lakukan kita lihat. Konsentrasi sebentar ajak-ajak sudah ke belakang. Ada di sana Warlus. Umpankan Oki Damar. Mas ada Ali Azhar. Langsung Ali ini tadi tidak masuk rupa-rupanya bola. Tidak bisa dimasukkan oleh seorang Nabi sehingga poin kembali pindah untuk Raja Besar 7-13. Ujung kembali akan lakukan sel. Sudah lah. Ada Atlas pendek saja di belakang. Ada Rami sebagai libero. Angkatkan itu pada sempat. Oh, Eko berada di luar rupa-rupanya. Pukulan dari seorang Eko berada di luar lapangan. Sehingga poin kembali ke pertama untuk Raja Pedesan. Ajak-ajak kembali seorang Atlas kepada dia. Melakukan kebelasan. Ada kali ini Rami Lumpaca. Sotek dia. Oh, tidak berhasil kali ini sotekan dari seorang Derby. Sehingga poin kembali bertambah untuk pemain-pemain Raja Pedesan 10-14. Kali ini giliran dari Ayaya selaku bos besar dari Dapa mengistirahatkan pemainnya karena mungkin takut terkejar oleh tim dari Raja Pedesan. Kita nantikan sama-sama kuat pada kesempatan set yang pertama. Raja Pedesan kembali akan melakukan set melalui siapa? Aples! Kita lihat Aples acak-acak si kulit bundar kemana dia akan tuju langsung ke belakang. Akan di sana Aziz. Umpankan baca baru. 100 km per jam. Serangan begitu tajam dari seorang Aldi Azhar. Luhur sangetik ya. Kita lihat tajam. Pukulan dari Aldi Azhar kali ini. Sehingga kita poin. Untuk dapat angkat ke belakang saja. Ada di Biro. Umpankan balasan dari Oki. Dibalas tunai yang rupanya oleh seorang Oki tadi. Nah, matang. Kita poin untuk Raja Pedesan. Pahaya banyak. 11-15 Agus sebagai jaga lapangan ke belakang saja dia akan sekali ini umpankan siapa lagi? Aziz! Rebound terjadi rupa-rupanya tadi
Poin pindah kembali untuk Dapa kali ini 16-11. 16-11 masih unggul. Kita lihat putra-putra Dapa. Ancang-ancang kembali seorang Robi di sana. Angkat Derby ke belakang ada Ucu. Umpankan di sana. Oh, poin pindah kembali untuk Raja Pedesaan kali 12-16. 12-16 kita lihat Warus akan melakukan serang. Ajak-ajak Sasepi yang ke belakang saja. Ada seorang Anis tadi. Lagi pangprat rumah-rumahnya kali ini. Seorang Aldi Azhar sehingga poin pindah kembali 17-12. Aldi Azhar kembali akan melakukan serang. Sasep petek dia. Langsungkan ada di sana. Seorang di Mero. Kosong rumah-rumahnya Opi Damar. Nah, Opi Damar sehingga poin pindah kembali untuk Raja Pedesaan 13-17 kembali. Ajak-ajak masukkan dari ke belakang. Angkat satu lagi. Cepat masuk ke rumah-rumahnya. Poin pindah kembali untuk dapat squad kali ini 18-13. Terpaut 5 poin kita lihat Raja Pedesaan. Apakah dapat mengejar kita nantikan seorang Aceh. Akan melakukan serang. Ajak-ajak aja sebentar. Ke belakang ada Warros di sana. Terlalu di luar lapangan kali ini. Sehingga poin kembali bertambah untuk dapat 19-13. 19-13 kita lihat ajak-ajak kembali. Seorang Aceh ke belakang saja. Akan ada Warros. Umpannya kembali. Oke. Tidak dapat dikejar rumah-rumahnya. Poin kembali bertambah kali ini untuk pemain-pemain dari Raja Pedesaan 14-19. Ancang-ancang kembali siapa di sana? Oki Damar. Ancang-ancang Oki Damar begitu terus ke belakang. Apa kau cepat dari seorang Eko? Kita lihat terlalu keras rumah-rumahnya tadi. Sehingga kali ini poin pindah kembali untuk pemain-pemain dari Dapa 12-14. 12-14 kembali. Seorang Adi akan langsung. Angkat langsung ke belakang. Umpankan kembali. Pukul ada seorang Ucu. Masih ada seorang Adi di sana langsungkan saja Ucu kembali. Bahkan Agus. Oh, tidak bagus. Apa yang terjadi tadi di luar lapangan rumah-rumahnya? Pukulan dari seorang Oki Damar sehingga poin kembali bertambah 21-14. 21-14 kita lihat ancang-ancang kembali Damar. Seorang Adi umpankan. Oh, apa yang terjadi? Berada di luar lapangan sehingga poin kembali bertambah untuk dapat skor 22-14 cukup jauh tertinggal kita lihat Raja Pedesaan. Tidak tertinggal apa yang dapat mengejar. Dia jauh tenang dek. Mungkin bukan rehat tangga juga begitu jauh. Tetap saja tetap tenang. Dan juga pasti pemain-pemain besar dari Raja Pedesaan akan berusaha untuk mengejar pemain-pemain dari Dapa kita nantikan. Seorang Adi akan melakukan serve. Kita lihat ancang-ancang Adi. Kemana dia akan tuju? Sudah lakukan. Oh, apa jadi? Rupa-rupanya terlihat oleh flashman. Masuk berada di dalam sehingga poin kembali bertambah kali ini 23-14. Matang lu satu matang. Ancang-ancang kembali. Keras ada di biro. Angkat Agus bola cepat. Oh, bola saja dari seorang Arples berhasil. Poin pindah kembali kali ini 15-23. Asuh bayinya. Ancang-ancang kembali seorang Ucu. Apa yang akan diucu? Ucu langsungkan dia sudah. Angkat kali ini ada sih. Kembali kali ini trik. Oh, terjadi rupa-rupanya. Poin pindah kembali kali ini 24 di poin. Satu lagi sih. 24-15 kita lihat menyerang 24 tinggal 1 poin kita lihat Rapi. Ajak-ajak Rapi sudah lakukan ke belakang ada di Mero. Akan serangan dari Agus. Oh, baru sudah lakukan. Akan dibalik kita dengan cepat. Masih dapat dikejar. Kita terkejar berubahnya dan akhirnya set yang pertama dimenangkan oleh kenama dari siapa? Rapi.